Ini kayu buah, kemudian diukir ya guys ya. Ini bentuknya seperti apa? Wow, alatnya keren ya. Oke. Iya. Wow, dikasih bulat-bulatan, guys. Cepat sekali. Wow, keren juga ya. Seperti dibuat apa ukiran tongkat begitu, guys. Wow, pisaunya tajam, guys. Kreatif sekali, guys. Oke. Kok sama ya? Atas bawahnya sama. Orangnya teliti sekali. Gak dikasih minyak ya? Wow, keren. Pria inilah pembuat kursi tanpa sambungan. Nama pria ini adalah Jang Sangsuo. Dia sangat ahli dalam bidang memotong dan mengukir kayu. Seperti yang kita lihat sekarang, dia Ini sedang membuat kursi yang tanpa adanya kursi sambungan. tanpa sambungan apa-apa ya, Alat guys. yang dia gunakan yaitu dua gergaji mesin, Tanpa atau dipaku, banyak juga yang dipalu. menyebutnya chainsaw gergaji rantai. Dia memakai yang besar dan kecil, dengan tambahan mesin amplas. Gergaji yang besar dia gunakan untuk membuat pola, sedangkan yang kecil dia pakai untuk mengukirnya. Setelah pengukiran selesai, lalu Wow, dia keren. gunakan amplas untuk menghaluskan permukaan. Berkat pengalaman yang dia Ini punya, tanpa sambungan dia apa-apa, terlihat guys. begitu ahli dalam melakukannya. Memang paling tepat jika segala sesuatu dilakukan oleh ahlinya. Cara ini bisa dicoba, bagi kamu yang paham akan bidang perkayuan, sudah terima kasih. Wow, Dan beginilah keren, hasil keren, akhir yang mantap, sudah guys. dipernis.